Assalamualaikum sob, ini durennya sob, duren Gunung Pati. Duren Gunung Pati sob, habis panen. Pahit, manis, mantap. Gimana rasanya? Pahitnya dapat, manisnya dapat. Wah, okay. Mantap. Murah meriah. Murah meriah. Gak usah mahal-mahal. Ora kulaan masalah ya. Soalnya buat sendiri, bukan kulak. Ini sob, ini durian durian merah sob, durian lai yang kemarin bunganya kita posting di YouTube. Coba kita lihat isinya. Waktu kita lihat bunganya itu warnanya merah, sekarang kita lihat isinya sob. Ini yang buka Mas Ganteng, pasti buahnya nanti juga bagus. Wangel lu. Pra kulino. Wow, mantap ini cahanyar ini. Durinya kayak gini, Sob. Ini sebetulnya warnanya orange, Sob. Cuman karena HP-nya mungkin yang terlalu bagus. Durian unik. Ini durinya kayak gini, Sob. Durian apa, Mas? Namanya? Durian lai. Durian lai. Tapi empuk kok. Empuk ini sob. Biasanya lai itu ada agak keras-keras. Ini empuk ini sob. Coba dimakan. Coba. Kita coba rasanya. Test drive. Kalau ini manis. Manis. Kalau durian ini cuma manis saja sob. Gak ada pahitnya. Katanya yang punya ini low kolesterol sob. Namanya durian lai. Kemarin yang sing iki lho, Mbah. Iki empuk iki, Mbah. Iki empuk kabeh, Mas. Empuk kabeh lah ya, aja sing empuk kabeh iki. Ngono iki. Ngono. Kuwi nek ya iya. Empuk, iso kok durian liyane, ya do ya. Biasanya kok teh. Berarti aku kejo menang. Mungkin nyusul mati mati buka uang karena enak. Aku buka di situ. Ini sob, kayak gini sob. Ini durenya lai sob. Yang bunganya warnanya merah kemarin. Coba diinjip sob. Malah nong tuku sob sob. Ini sob, lanjut lagi nih sob. Tadi ada orang beli, jadi asalnya durian dari mana, Mas? Asalnya ini katanya dari Kalimantan. Ya. Berarti bukan durian Jawa. Bukan. Tapi ya silsilah. Tapi ditanam yang di Jawa jadi enak. Oh iya, ini jadi kayak gini nih sob. Cocok dengan tanah. Tekstur kontur tanah di Jawa. Cocok karo terutama di Gunung Pati. Cocok karo dungune barang. Dipangan lho. Pangan lho. Mantap. Kalau ini baru so, baru dapat dari kebon tadi hujan-hujan pada jatuh. Nah, ini diambilin. Burung mati itu mati apa sih? Banyak sob, di luar juga masih banyak. Ini yang dikerukup ini juga durian. Masih durian semua. Ini tadi suasananya hujan. Itu juga durian di sana itu sob. Ini durian semua, satu tumpuk. Yang di depan itu juga durian, sob. Karena cuaca hujan terus, pada ditutup. Ini durian semua. Oke, sob, kalau mau mengincipi atau memakan durian Gunung Pati khususnya di
Patemon silakan datang di warung duriannya Mbah Haji Sunoto sama Ibu Haji Sri Ayati. Ini tukang testernya sob, makan ini sob. Oke sob, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ini paling cengkai. Terima kasih. Paling